kita sedia maklum, Meg, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020, banyak industri yang terjejas sebenarnya. Dan walaupun dengan pengumuman kerajaan untuk pembukaan semula beberapa sektor ekonomi, namun ada juga industri yang terjejas, terkesan yang tak dapat nak dilakukan ataupun kita lihat macam sebarang aktiviti keraian, sebarang kenduri kahwin tak dapat nak dilaksanakan, Meg. Betul, antaranya adalah majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bincang tentang satu lagi perkara yang menjadi tumpuan tentang bagaimana industri pengurusan acara mempraktikkan norma baharu. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Sherry Kadri, merupakan konsultan pengurusan acara. Terima kasih bersama dengan kami, Puan, hari ini. Setakat ini majlis yang paling yang apa orang kata latest yang pernah dihadiri apa? Majlis raya tempoh hari. Okey, yang terbaru yang hanya dibenarkan oleh pihak kerajaan adalah perayaan Aidilfitri. Okey, seperti sedia maklum, sebelum saya memulakan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia, kerana sudi menerima saya menjadi tetamu undangan pada pagi ini. Especially kita untuk berbicara tentang bagaimana industri pengurusan acara mempraktikkan norma baru. Okey, okay, untuk menjawab balik semula soalan tadi, industri pengurusan acara tak dinafikan sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Di mana sekitar Mac 2020, negara dikejutkan dengan pergerakan perintah kawalan yang dikuasakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana saya yang juga merupakan pemilik perniagaan Dewan Keramaian iaitu Function Hall, yang pada ketika itu mempunyai pelbagai events yang harus dilaksanakan dalam tempoh waktu yang singkat, menerima perintah yang ditetapkan dengan baik, di mana kami terpaksa menangguhkan hampir keseluruh majlis pada bulan Mac 2020 sehingga kini. Itu adalah cabaran utama syarikat industri pengusaha acara. Di samping itu, kami di mana mempunyai beberapa solusi bagaimana untuk mengatasi masalah pandemik COVID-19 ini sekiranya ianya berterusan, maksudnya berlanjutan, tiada penurunan dan sebagainya. Di mana antara solusi yang saya dan ahli-ahli kumpulan industri pengusaha acara fikirkan, akan yang dahulunya norma lama adalah dibenarkan melaksanakan majlis 1,000 jemputan, 500 jemputan. Kini norma baru berkemungkinan majlis resepsi ataupun sebarang majlis dibenarkan dalam kapasiti yang lebih terhad, iaitu lebih tertumpu dan fokus. Justeru mungkin tetamu yang dibenarkan hadir adalah di kalangan ahli keluarga, dalam jumlah kapasiti berkemungkinan 100 tetamu, bergantung kepada saiz dewan lah. Daripada inisiatif ataupun solusi yang dikemukakan tadi, mungkin antara ada juga SOP yang perlu diketengahkan juga. Macam seperti kita masuk dalam pasar raya, kita perlu memeriksa suhu badan dahulu, kita perlu mencatat kedatangan tetamu dan sebagainya. Komen macam mana? Ya, betul. Jika dibenarkan melaksanakan majlis, SOP yang ditetapkan harus dilaksanakan, di mana penjarakan sosial adalah sangat penting yang disarankan oleh World Health Organization, di mana antara jarak berkemungkinan 1 meter ke 1.5 meter, dan disarankan juga kepada tetamu untuk membuat ujian COVID-19. Itu akan kita laksanakan dan mungkin akan diketatkan lagi sanitasi dewan.
Cuma sebab sekarang ni apabila pandemik ini melanda negara, melanda dunia secara keseluruhannya, rakyat sudah semakin memahami bahawa mereka perlu sentiasa berjaga-jaga setiap masa. Dan penangguhan beberapa majlis kerajaan juga berlaku sejak 18 Mac lalu, sebab kalau kita masih ingat awal penguatkuasaan itu cuti sekolah waktu itu. Sudah banyak majlis yang dirancang ketika cuti sekolah itu untuk majlis kahwin dan sebagainya. Jadi banyak yang dah ditangguh, malah ada yang dibatalkan. Jadi macam mana nak memberikan keyakinan kepada masyarakat kalaulah nanti kerajaan mengumumkan bahawa kita sudah boleh beroperasi seperti biasa untuk industri-industri ini dan dibenarkan untuk orang ramai berkumpul tapi dalam jumlah yang terhad. Kita nak yakinkan pelanggan kita. Maksudnya orang ramai kadang-kadang dia kata, tak payahlah kita buat majlis besar-besar, kita buat sesama keluarga saja. Tapi kita nak yakinkan. Saya berpendapat juga mendesak pihak kerajaan untuk mengeluarkan standard SOP yang lebih komprehensif bagaimana industri pengusaha acara ini boleh laksanakan operasi seperti sedia kala. Di mana pada saya mempunyai beberapa model atau perancangan ya, seperti yang terbaru kita akan ketengahkan iaitu acara hop-in, iaitu acara majlis perkahwinan hop-in, iaitu apakah itu hop-in adalah majlis dilaksanakan di dewan tetapi mungkin dihadiri oleh ahli kumpulan keluarga terdekat, kemungkinan 100 pack saja dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan, dan selebihnya pada waktu yang padat, iaitu hanya kita akan melaksanakan live streaming. Maksudnya mana yang berada di jauh ataupun warga tu yang tidak boleh hadir mungkin boleh melihat majlis secara live streaming di handphone ataupun melalui internet. Itu cadangan daripada penggiat industri. Ya, itu antara cadangan. Banyak lagi persoalan yang kita nak macam mana agaknya situasi kita punya industri acara di dalam kita nak negara. Teruskan lagi ni perbincangan kita ni. Mengambil kira situasi negara kita sepanjang PKP ini, kita lihat industri pengurusan acara ini telah mengalami kerugian hampir ataupun mencecah RM1 bilion. Dan mungkin adakah mengambil hikmah daripada apa yang berlaku ini, para penggiat industri pengusaha acara ini perlu melakukan penstrukturan semula perniagaan mereka dalam memastikan keberlangsungan perniagaan mereka dalam keadaan norma baru ini? Baiklah, betul seperti mana yang Cik Munawar beritahu tadi, di mana sejak berlakunya pandemik COVID-19 ni, saya sendiri mengalami kerugian hampir jutaan ringgit, di mana beberapa bulan tidak dibenarkan beroperasi. Dan oleh itu, pelbagai kaedah dan model akan diketengahkan supaya keberlangsungan industri pengusaha acara ini akan tetap diteruskan dan masih lagi relevan, kerana ianya perlu dilaksanakan. Kerana jika tidak dilaksanakan, efek akan datang mempunyai risiko populasi yang berkurang jika pihak kementerian atau kerajaan tidak mengambil berat tentang industri seperti kami. Oleh itu, saya minta pihak kementerian memandang serius industri kami dengan mengeluarkan segera SOP yang harus yang terbaik untuk dilaksanakan oleh kumpulan kami. Selain daripada itu, acara ataupun model yang akan dilaksanakan adalah mungkin cara baru adalah wedding secara drive-thru. Wedding secara drive-thru bermakna sekiranya pandemik ini berterusan, kita akan ketengahkan cara perkahwinan atau pemajlis dibagikan kepada dua seksyen. Kemungkinan satu seksyen dilimitedkan kepada 100 jemputan di dalam satu tempat, dan selebihnya secara drive-thru. Kemungkinan pengantin ataupun berada di satu point di pentas pelamin ataupun yang kita sediakan dan melambai kepada tetamu atau jemputan yang hadir secara drive-thru, dan
tetamu yang hadir akan mengambil makanan secara takeaway dan memberi kad ucapan tahniah kepada kepada pakar pengantin lah. Itu antara salah satu cara atau kaedah terbaru untuk kita laksanakan demi untuk kelangsungan industri pengurusan acara. Munama boleh bayangkan tak macam mana kalau perkahwinan secara pandu lalu tu. Tapi apabila dikatakan tadi kita nak ada apa alternatif lain berbanding dengan kaedah lama yang kita gunakan dengan ramai tetamu kita jemput hadir dengan adanya pandu lalu dan sebagainya. Dari segi kos, adakah dijangka akan ada kebarangkalian peningkatan kos pada masa akan datang dalam penganjuran sesuatu majlis perkahwinan dan sebagainya? Sebab kita, kalau ada perkara yang sebelum ini kita tidak perlu sediakan untuk apa kita punya pelanggan, tapi selepas ini mungkin penggiat industri ada kos tambahan yang perlu ditanggung. Ya, betul. Untuk norma baru yang kita akan guna pakai ini akan berkemungkinan akan ada perubahan harga yang bersesuaian kepada sesuatu majlis dari segi kos pengurusan acara, dari segi jumlah tetamu yang hadir. Jika secara online, kemungkinan kosnya adalah lebih rendah. Jika melibatkan pelbagai vendor ataupun yang terlibat, akan kos lebih meningkat. Itu adalah antara cabaran yang terpaksa kami hadapi. Disarankan juga jika pihak kerajaan boleh memberi penimbangan bantuan mikroekonomi kepada industri pengurusan acara, kerana kami sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan manakala tuan tanah ataupun dewan ataupun institusi bank tidak memberi tekanan kerana semua industri adalah terkesan. Ya, baik. Apapun kita harapkan yang terbaiklah untuk semua di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Saya rasa semuanya terkesan dan kesannya bukan calang-calang. Kita tidak pernah menjangka perkara ini akan berlaku. Cuma kita harapkan juga penggiat industri dapat terus bertahan dalam tempoh mungkin beberapa bulan lagi. Masih lagi tidak dibenarkan mungkin. Tetapi segalanya terpulang kepada pihak kerajaan dan kita sebagai rakyat, kita harapkan yang terbaik untuk semua sebenarnya. Betul. Ya. Kita harapkan apa yang terbaik untuk semua pihak, termasuklah pihak industri pengusaha acara ini. Dan insyaAllah saya rasa model yang dikemukakan tadi sangat pandu baik lalu. Pandu lalu, majlis perkahwinan pandu lalu, itu antara norma baru insyaAllah akan datang, akan berlaku. Okay. Mungkin kita antara yang akan ni? Akan yang pertama. Antara yang akan apa menggunakan kaedah pandu lalu. InsyaAllah. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Sherry kerana bersama dengan kami hari ini.